Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya menyatukan kita semua. Saban tahun ini, pandemik COVID-19 telah banyak menghalang kita daripada melakukan pelbagai aktiviti di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Akan tetapi, akhirnya pada tahun ini, kita boleh pun menyambut Hari Raya dan bulan Ramadan seperti biasa. Kita menyahut pelbagai cabaran pada bulan ini. Kita sering lapar, dahaga dan sebagainya. Namun begitu, pada bulan mulia ini, surah Al-Alaq iaitu surah pertama diturunkan. Dan selepas bulan Ramadan, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri di mana kita saling maaf, memaafi antara satu sama lain dan ia juga merupakan suatu bulan kemenangan bagi umat Islam. Damai seluruh jiwa, kosong-kosong. Jadi, jalan-jalan pergi kedai. Mari kita berdamai. Dengan itu, mari kita saksikan bersama-sama ucapan dan pesanan daripada warga semesta. Tanpa membuang masa lagi, jom! Kami dari kelas Liberational mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan saya menyambut. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya and berbuka puasa to all my Muslim friends. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Okey, saya Cikgu Nur Hashimah ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum semua. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua murid dan guru-guru Islam dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam masa lebih kurang 2 minggu lebih lagi. Okey, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya Cikgu Syairah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua warga semesra. Okey, dengarkan pantun dari saya. Isi kuih raya di balang kosong, maaf zahir dan batin kosong-kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Berpaut dahan berbunga semi, mawar berbunga berselang-seli. Bertemu Ramadan, sucikan hati. Berjumpa raya, meriah kembali. Itu saya ucapkan kepada rakan-rakan semua, kepada warga semesra untuk bergembira di hari raya ini. Dalam masa sama, lengkapkan ibadah kita. Dan saya akhiri dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri dan semoga kita bertemu Ramadan di tahun mendatang. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya. Selamat berpuasa dan selamat buat raya. Kami warga PPGI semesra ingin mengucapkan jadi Amira, sempena majlis ini, ada apa-apa yang anda ingin ucapkan? Jadi pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bonda kerana mempercayai kami untuk mengurusi majlis ini. Kepada Ustazah Puti Balkis kerana membantu kami dengan penuh kesabaran. Dan akhir sekali kepada AJK-AJK kami kerana memberi kerjasama yang sepenuhnya. Dengan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa bagi duit raya tau.
ucapan yang ingin anda sampaikan? Pertama sekali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah dan syukur terhadap Ilahi kerana masih memberikan kesempatan bagi saya untuk menjalankan tugas saya sebagai hambanya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan terutama sekali rakan-rakan saya yang telah mendoakan kesihatan dan kesejahteraan saya. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas balik jasa semua. Sejurus dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi semua dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang akan berlangsung lagi dalam 4 hari. Saya cuma ingin memberikan satu pesanan kepada semua. Berhati-hatilah di mana-mana tempat kerana kita tidak tahu ajal kita bila dan ajal maut itu di tangan Allah SWT. Jadi itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.